gum. Lagi viral di Shanghai, namanya Sirubak Putih Gudeg. Jadi kan teman-teman juga udah nonton tuh shotnya. Wow, ternyata teman-teman suka ya yang sirubah-rubah gitu ya. Jadi hari ini kita bakalan full episode tentang Sirubak Putih. Yuk guys! Letaknya di depan Mix Si Wan Xiang Tian Di MRT Tian Tong Lu Chan Tian Tong Road Station Line 10, Line 12 di Exit 5. Nah teman-teman lihat tuh, banyak banget orangnya. Jadi apalagi hari ini adalah weekend, jadi super full orang-orang datang di sini. Nah, tempat spot yang cocok untuk kalian foto ya, dari sini juga oke. Salah satu merek mobil listriknya China, namanya Arc Fox. Nah, kenapa dia pakai si rubah putih ini ya? Karena Fox kali ya. Jadi aku udah lihat logonya ini juga Fox gitu guys, keren banget. Nah, cumanya kenapa ya exhibition mobil tapi mobilnya nggak ada? Tadi aku juga udah tanya sama sapamnya, dia bilang bukan nggak ada sih. Jadi di China itu kan kalau mau ada exhibition itu harus ada yang pijun, pemerintahnya harus pijun. Nah, itu apa suratnya belum keluar, jadi mereka nggak bisa melakukan expo. Cuman ya ini si rubah putihnya mereka udah buat dan juga udah kayak gimana ya, semua udah standby, tinggal tunggu aja suratnya kalau oke dari pemerintah, mereka langsung bisa membuka exhibition mobil listriknya. Nah, terus tadi itu aku juga tanya kan si satpamnya, ini
si rubah putih ini terbuat dari apa ya? Dia bilang terbuat dari kertas, langsung dikasih ini guys. Jadi ini adalah kertas yang apa ya, yang lepas dari si rubah ya. Jadi mereka itu nempelin satu-satu ini nih, sampai ada bekas lemnya guys. Lemnya masih ada. Jadi mereka tempelin satu-satu. Kalau tadi kan anginnya kenceng banget, langsung terbang. Terus aku bilang, loh, kalau misalnya hujan gimana ya? Dia bilang ini kertasnya labis, masih oke sih. Jadi kena hujan nggak masalah. Ini apa ya namanya guys? Ada yang tahu ini kertas apa guys yang kena hujan nggak apa-apa? Ayo di komen ya guys. Nah guys, jadi ini adalah tempat spot untuk kalian foto-foto mau narsis-narsis ya. Nah, ada teman-teman ada yang tahu itu? Itu apa sih? Itu tempatnya apa sih, guys? Nah, itu untuk kalau misal kalian mungkin mau foto-foto kayak TikTok itu ya, kayak loncat gitu, katanya loncat di sini, guys, loncat di atas ini. Jump. Jadi kayak bisa kamu terbang ke sini, yang baju mau edit, nah bisa berdiri di sini. Nah, rame banget ya, exhibitionnya belum buka, tapi mereka udah rame di sini guys. Nah ini dia guys, itu tempatnya yang ada botol cup yang gede, itu yang putih yang ditutup pakai gorden hitam, terus ini semuanya putih. Nah itu adalah tempat exhibitionnya yang untuk mobil listriknya. Tadi aku intip belum ada barang guys. Jadi di China itu beneran ketat ya, kalau misalnya pemerintahnya belum mengeluarkan surat okay untuk satu company atau satu produk gitu untuk melakukan exhibition, mereka nggak berani lakuin. Cumanya belum buka aja, nama mereka udah naik guys, karena ini merupakan tempat yang lagi viral banget di Shanghai, hampir di Xiaohongshu, Tianpingwang semua ada ini, dan TikTok juga ada ini guys. Ada informasi guys, jadi cuman bisa Noho Channel tebak-tebak ya. Jadi ini tingginya itu kira-kira 35 meter, setelah aku kalkulasi gitu. Kalian coba bantuin cari, nggak ada orang yang bisa ditanya di sini. Jadi tadi juga tanya-tanya orang sekitar sini yang tinggal di sini ya, mereka bilang ini mereka bangunnya pakai san ke ta tiao che. Jadi ta tiao che itu apa, PR buat teman-teman semuanya ya, Google Translate ntar mandarinya gimana aku tulisin. Tapi bahasa Indonesia apa kalian PR ya? Sekali-sekali boleh dong host kasih PR. So, teman-teman semuanya jangan lupa selalu subscribe, like, komen, dan share di YouTube Noho Channel. Dan sampai jumpa di tempat-tempat viral yang lainnya. Bye!